السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباد الله الذين اصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيبنا وشفيعنا محمد النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سورة آل عمران. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Yang dihormati pengurusi majlis, berbagai Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, pemangku Pertai UMNO, yang berhormat Tasri Anwar Musa, Sebesar Agung UMNO, yang dihormati Cikgu Haji Rafa'i Mustafa, pemangku Tuan Epah Negeri Sembilan, semua pemimpin-pemimpin UMNO, PAS, NGO, ahli-ahli yang berhormat, hadirin hadirat yang hormati dan dikasihi sekalian. Ayat tersebut saya baca dalam tiap-tiap ucapan di mana saya pergi sekarang, bersempena dengan suasana politik yang sangat mengembirakan kita walaupun masih di peringkat permulaan, menunjukkan Quran adalah petunjuk mukjizat yang berlangsung sehingga hari kiamat. Tidak sahaja untuk generasi awal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab turunnya ayat ini, apabila perpaduan umat Islam digugat, dikacau oleh musuh-musuh Islam, perpaduan umat dijadikan asas yang penting apabila Nabi SAW menegakkan negara Islam di Madinah. Bermula dengan menyatukan orang-orang Islam berbangsa Arab, kalangan muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kalangan Ansar, suku Aus dan Khazraj, yang dahulunya berperang, berbunuh-bunuh di antara satu sama lain sejak beratus-ratus tahun. Islam telah menyatukan mereka. Dengan kesatuan persaudaraan Islam yang sangat kukuh, walaupun orang Islam di Madinah itu peringkat awalnya adalah golongan minoriti, bukan Islam adalah majoriti,
tetapi bukan Islam berperang sesama mereka. Kalangan Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khuraizah dan lain-lain berperang walaupun satu bangsa dan satu agama. Orang Islam boleh bersatu. Ikut bersama Salman Al-Farisi dari Parsi yang Islam. Ikut sama Suhaib Ar-Rumi. Ikut sama Bilal Al-Habashi yang asalnya Afrika. Bersatu dengan Islam. Dengan bersatu, umat Islam yang kuat berjaya memimpin negara. Dengan kehebatan perpaduan itu. Mendapat peluang menunjukkan pemerintahan yang adil terhadap semua. Menyebabkan kalangan bukan Islam bukan sahaja tunduk di bawah pemerintahan Islam. Mereka redha berada di bawah pemerintahan Islam. Apa yang menarik, pengikut-pengikut Islam makin hari makin ramai. Menyebabkan kalangan pemimpin-pemimpin Yahudi berdengki, berhasad. Padahal mereka datang ke Madinah itu menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Yang mereka baca dalam kitab mereka. Dia beritahu oleh ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Tetapi kerana fanatik perkauman, mereka menentang Nabi Muhammad kerana bukan bangsa Yahudi. Penentangan itu dipanjangkan dengan berbagai-bagai cara. Bukan sahaja melancarkan perang Ahzab yang terkenal. Yang paling membahaya ialah serangan pemikiran. Mereka meniupkan semangat asabiyah kabilah di kalangan Aus dan Khazraj secara khusus. Dengan sastrawan mereka yang bijak melapatkan syair dan sajak memuja pahlawan-pahlawan Aus dan Khazraj. Berakhir dengan masing-masing berbangga dengan pahlawan masing-masing. Akhirnya bertengkar. Kalau nak tahu siapa hebat, kita berperang kembali. Hampir nak berperang di antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Jangan kamu memperpecah belah. Dan Nabi SAW datang membaca ayat itu dan menegaskan, adakah kamu ingin kembali ke berjahiliah? Padahal aku masih hidup kalangan kamu. Iman yang ada dalam hati-hati mereka menyesabkan mereka. Menyesal dan bersatu semula. Sehingga persaraan Islam itu dapat diteruskan. Dan Allah menyempurnakan agama Islam. Diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam berjaya memerintah tiga benua besar. Asia, Afrika dan sebahagian Eropah. Dalam keadaan masyarakat majmuk, orang Islam memimpin dan memerintah. Tidak satu bangsa silih berganti. Kadang-kadang Arab, kadang-kadang Kurdis, kadang-kadang Turki. Mesti orang Islam. Mesti orang Islam. Hanya Islam yang boleh menjadi akidah, yang boleh menyatukan manusia dengan cara sesuatu bangsa itu menganut Islam. Namun Allah Ta'ala tidak jadikan kerajaan manusia ini kekal untuk menguji khususnya mereka yang beriman. Yang kekal kerajaan Allah
untuk mengundi sebelum kita pergi ke alam akhirat, mana kalangan kita yang istiqamah bersama dengan Islam dan mana yang tidak. Berlakunya pasang surut untuk diuji. Kita mengalami zaman ujian umat Islam lemah. Dilemahkan dengan sebab perpecahan kalangan umat Islam sendiri. Akalan musuh-musuh yang telah berjaya menusuk dalam kepahaman umat Islam. Kini genap 100 tahun jatuhnya kerajaan Uthmaniyah. Hasil perpecahan Arab, Turki dan lain-lain. Orang Arab digunakan untuk menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Dibantu oleh British, Perancis dan lain-lain. Jatuhnya Uthmaniyah, kuasa besar dunia. Islam melindungi dunia Islam tak ada lagi. Menyebabkan wilayah-wilayah Islam dipecah, diperintah mengikut kaum, bangsa. Dan mereka boleh membahagikan tanah air umat Islam di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Di rantau kita ini, Indonesia dijaga oleh Belanda. Malaysia, British. Champa, Perancis. Filipina, Spanyol. Kemudian Amerika. Itu nasib yang dialami oleh umat Islam. Dengan sebab perpecahan yang berlaku. Namun Allah SWT tidak mengizinkan cahaya Islam dipadamkan. Islam tetap bercahaya walaupun umat dalam keadaan lemah. Yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang yang melawan Islam ini. Cahaya Islam dipelihara oleh Allah. Cahaya Allah. Macam cahaya matahari dan bulan. Tak boleh dipadam dengan hembus saja. Secara langsung daripada Allah Ta'ala itulah cahaya Islam. Kita maksud menyaksikan mereka tak berjaya menghapuskan semangat orang Islam. Khususnya di Malaysia, tanah air yang tercinta ini. Kita saksikan bagaimana orang Melayu menganut Islam. Betapa rapatnya dengan Islam itu. Sehingga tiap-tiap Islam Melayu, Melayu Islam. Orang masuk Islam, kita kata masuk Melayu. Sebab begitu sekali rapat kita dengan Islam, Melayu dengan Islam ini. Ini adalah teras yang dipelihara oleh Allah SWT. Walaupun kita mengalami perpecahan yang sangat dahsyat. Dilakukan oleh musuh. Di kalangan yang sama-sama ulama belajar agama berpecah. Yang belajar barat pun berpecah. Yang ulama dulu ada kaum tua, kaum muda, macam-macam mazhab. Berkelahi sama-sama belajar agama. Yang mengaji barat pula berkelahi berbagai ideologi dan kepahaman. Hampir hancur lebur orang Islam. Tapi cahaya Islam tak boleh dipadamkan. Ini kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menarik, kita menyaksikan bagaimana orang-orang Melayu Islam ini sejahat-jahat mereka. Bila mari perkara yang mencabar, mereka boleh bersatu. Kita saksikan bagaimana semua kumpulan berjuang menentang penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Semua pakat lawan penjajah. Lepas penjajah balik, kita berkelahi. Bila berlaku cabaran 13 Mei, PAH dengan UMNO boleh berbaik. Bila selesai berkelahi balik. Ini keadaan yang kita hadapi. Alhamdulillah pilihan raya yang baru. Yang mencabar orang Islam. Bila keputusan pilihan raya mengejutkan seluruh umat Islam di tanah air kita.
menyebabkan ramai orang-orang Melayu sedar dan insaf. PAH dan UMNO boleh bertemu. Sebagaimana zaman Nabi, orang-orang Yahudi sangat marah dengan perpaduan orang Islam di masa itu. Itulah kita saksikan bagaimana melentingnya mereka yang melihat kalau ada orang Islam nak bersatu zaman ini. Kenyataan-kenyataan yang memamukkan perpaduan. Kononnya bila PAH dengan UMNO berbaik, akan jadi Taliban. Untuk memamukkan jadi Taliban. Saya tak mahu cakap panjang. Tuduhan Taliban nak jawab dengan pantun. Tadi pengurusi pantun, Datuk Mat pun pantun, saya nak pantun jugalah. Datang bersuluh di Bandar Seremban. Naik perahu ke Pulau Manis. Kamu tuduh kami Taliban. Di belakang kamu ada komunis. Saya tak kata komunis, di belakang ada komunis. Di belakang. Komunis sekarang tak berperang lagi. Rusia, China sudah ubah taktik dan dasar. Maka tak mustahil komunis di belakang itu ada pendekatan yang diambil. Yang tidak senang dengan kesatuan umat Islam. Percayalah. Islam mengajar kita tak salah. Sayang berbangsa. Sayang berbangsa tak salah. Quran mengesahkan semua nabi-nabi dalam Quran. Berdakwah, ya qaumi, wahai kaum kesayanganku. Semua nabi-nabi berucap, ya qaumi, wahai kaum kesayanganku. Allah ucapkan kepada Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang hampir yang dekat. Memang tanggungjawab kita menyelamatkan bangsa kita, keluarga kita dulu dengan Islam. Tetapi percayalah, Islam adalah rahmat untuk seluruh manusia. Konsep Islamlah yang mengajar kita boleh menerima masyarakat majmuk yang tak boleh buat di negara lain. Walaupun yang menentang penjajah awal-awal di tanah air kita ni ialah orang Melayu. Orang Melayu lawan penjajah sejak tahun 1511. Orang Cina, India tak ada lagi. Orang Melayu yang lawan penjajah. Orang Islam yang lawan penjajah. Bila British datang, British bawa orang asing. Cina bekerja di lombong, berniaga di bandar. India bekerja di estate. Mereka juga diperhambakan oleh penjajah. Walaupun begitu, orang-orang Melayu yang agama Islam ini diajar oleh Islam sifat kemanusiaan yang terbuka. Menerima mereka menjadi rakyat. Sebahagian daripada kita. Kita anggap sebahagian daripada kita. Tetapi mesti ingat, Islam mengajar kita yang memimpin mesti Islam. Mesti orang Islam. Zalim pada orang lain tak diizin oleh Islam. Tak ada sebab mereka takut. Mereka boleh saksikan bagaimana satu keluarga Cina, keluarga India, boleh hidup di tengah kampung Melayu. Di Kelantan. Di Terengganu, di Kedah. Tempat yang padat orang Melayu Islam. Satu kedai Cina boleh hidup. Keluarga India boleh hidup. Bandingkan dengan majoriti Islam negeri yang lain. Saksikan. Bagaimana generasi awal menerima penggubalan kemerdekaan. Bukan hanya dibenarkan mereka jadi rakyat. Tak dilarang menggunakan bahasa masing-masing. Buka sekolah. Sekolah Cina, sekolah Tamil. Kita difahamkan di negeri lain tak dibenar buka sekolah. Bahasa-bahasa ini kita benar.
Ini diajar oleh Islam. Yang kita tunjukkan secara praktikal. Sepatutnya mereka itu tidak merasa bimbang dengan apa yang berlaku. Tetapi hasad dengki orang Yahudi menghanturi pemikiran. Ini yang perlu dibuang. Saya percaya hanya segelintir saja orang bukan Islam. Pemimpin-pemimpin. Jangan terpengaruh dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Marilah sama-sama kita layari bahtera negara kita ini. Dan saya ucap terima kasih Kerepuan Negeri Sembilan mengajukan majlis pada malam ini dan melibatkan saya dan melibatkan rakan daripada UMNO. InsyaAllah setelah kita buktikan apa yang berlaku di Cameron Highland, di Semenek, kita buktikan lagi di rantau. Dan kita panjatkan doa kepada Allah untuk menyatukan hati-hati kita. Menjinakkan hati-hati kita bersama dengan Islam. Selamat dunia, selamat akhirat. Tegakkan Islam, Melayu selamat. Tegakkan Melayu tanpa Islamnya, belum tentu Melayu dan lain selamat. Islam yang selamatkan kita. Cukup sekali itu, bila itu tapi boleh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.